dia penutupnya juga dari silikon, terus ininya semuanya dari silikon. Ih, lucu banget. Ben-ben. Nah, dia kayak gini, Moms. Terus next, aku beli cup setnya. Nah, ini bagus banget ya. Nah, jadi ininya silikon. Hai Moms, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Rizky Trisdi. Di video kali ini aku mau sedikit mereview feeding set atau perlengkapan untuk makan baby. Karena sebentar lagi bebitan MPASI, jadi aku harus persiapan nih dari sekarang. Dan ini aku udah ada beberapa produk, beberapa perlengkapan. Kali ini kita untuk edisi alat-alat makan dulu ya Moms. So langsung aja, sebelumnya untuk Moms yang belum subscribe YouTube channel Rizky Trisdi, minta tolong ya Moms untuk bantu klik tombol subscribe. Dan untuk Moms yang udah subscribe, aku doakan semoga rezekinya selalu diperlancar, dimudahkan segala aktivitas, dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja Moms. Nah, ini yang pertama, aku langsung aja kasih tahu. Ini aku beli di Ben-Ben Partner. Dan waktu aku lihat di Instagram sih, dia produknya serba silikon dan bagus-bagus banget. Akhirnya aku bener-bener beli. Ini dia, wah lucu ya dia. Ini jadi mangkoknya. Ini harganya aku beli di 99.000. Jadi harganya tipis banget ya. Mau ke 100.000 tapi 99.000. Dan di sini yang aku lihat, dia penutupnya juga dari silikon, terus ininya semuanya dari silikon. Jadi aman kalau misalnya baby, biasanya kan kalau makan tuh aku ngeliat-ngeliat atau denger-denger cerita itu sampai digini-giniin. Jadi ini tetap bagus sih kalau misalnya digigit-gigit sama baby. Terus di sini ada pelekatnya, jadi kalau ditempel kayak gini dia nggak bakal tumpah nih. Lumayan susah dia gitu Moms. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, aku beli baby bibsnya juga biar bajunya nggak kena makanan-makanan. Kita langsung aja buka. Di sini ada tulisan silikon bibs fit your baby miss free 3M+. Wah, wow, bisa dipakai 3M+ nih. Ini dishwasher safe, easy to roll up. Ya mudah banget sih digulung-gulung. Ih, lucu banget. Ben-ben. Nah, dia kayak gini Moms. Jadi ini juga dari silikon, terus kalau dari silikon kayak gini tuh dibersihinnya gampang. Kalau makanan-makanannya pada jatuh, jadi nggak, bukan sekali pakai ya. Jadi dia lebih menghemat biaya juga sih. Ini harganya 69.000 dan menurut aku ini rekomen sih, karena dia juga lembut, nggak terlalu keras. Terus next, aku beli cup setnya. Nah ini atau biasanya untuk minum baby, lucu banget ya. Nah ini harganya 89.000 Moms. Dan ini juga dari silikon, jadi kalau baby menggigit-menggigit ini juga bakal aman. Terus selanjutnya, nah ini toddler suction flat. Jadi ini nanti akan dipakai sama babytan kalau dia mulai makan. Wah, wow, bagus banget ya. Di sini juga ada ini pelekatnya nih. Nah, jadi dia nggak, baby nggak bakal bisa ngangkat-ngangkat, dan ini nggak bakal jatuh kalau diambil sama baby. Terus di sini udah ada ini untuk makanan-makanannya, udah tertata dengan rapi. Weh. Dan ini harganya 119.000, emang sih sesuai banget menurut aku. Sesuai dengan hargalah, dia walaupun dari silikon dia keras banget. Dan juga dia bakalan aman kalau dipakai. Selanjutnya aku beli juga ini sendok dan garpunya. Nah jadi aku suka banget sendok dan garpu ini karena dia itu dari kayu, tapi untuk di bagian ujungnya dia dari silikon Moms. Nah jadi ininya silikon, jadi kalau baby makan ini bisa juga digigit-gigit ya. Biasanya kayak macam titer gitu, dia itu kayak gini. Terus di bagian ininya dia itu dari kayu, jadi aman dan juga awet. Aku suka banget yang kayak gini. Ini juga harganya murah, 45.000 Moms. Jadi rekomen banget, udah dapet 2, 45.000. Dan yang terakhir ini juga aku beli yang semuanya dari silikon. Ini harganya 42.000. Yang tadi 45.000, bener ya? Yang ini 42.000. Ini juga dari silikon, ini lebih lembut daripada yang tadi. Nah jadi nanti pertama baby akan aku pakaikan yang ini dulu. So okay, Moms, jadi itu aja video aku untuk Ben-Ben Partner. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @benben.partner dan juga Instagram @rizkytrisdi, karena aku bakal bikin giveaway juga untuk Moms yang mungkin lagi cari perlengkapan untuk baby.
So, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.